jamin mo. Iyo si Maggie itu. Marga dito di ano si Dan. Kan. Pagdadaan niya. Kaya pala daw. Ito. Ito. Halangan apa? Hadap lah. Enggak bisa KBM terus Lesmen, kami berharap untuk segera menempati tempatnya begitu dikarenakan kedua kedaman sudah standby kembali di lapangan. Lokasinya di Maja. Banjaran. Banjaran. Ya saya kiri mulia. Ya YouTube benar ambil. Oh, ini di TikTok live. Hah? TikTok, TikTok live. Di Banjaran pajak pertigaan. Iya, baik hadirin, kembali lagi ke lapangan Banjaran di pada kedua kedaman. Sudah standby kembali di lapangan di pada dari Pemdes Desa Guru Mulia. Yang disponsori oleh anak-anak Belgia. Pada kali ini dia menurunkan para pemain yang cukup tangguh, saudara-saudara. Tidak tinggal saksikan saja untuk di leg yang keempat, saudara-saudara. Di mana bola kali ini akan dipegang sepenuhnya oleh anak-anak dari Pemdes Desa Giri Mulia yang akan mencoba melepaskan set, yaitu dari Nak Irwan. Oh ini dia akan mencoba membuka set, lepas set yang sudah ada cek itu di sana, lepaskan di belakang terus. Namun kali ini gerak lambat yang masukkan bagus, kurang begitu akurat. Bagak lagi nak untuk di babak awal, satu bila babak kosong. Satu penjeran kosong, mesin Irwan apa so? Akan dengan tenang cek itu, lepaskan pulang. Cukup dramatis main yang begitu keras dilakukan ini. Jorok hoki, akhirnya bola berpindah poin. Satu menyerang, satu menerjang. Akan dengan tenang, satu naik bola. Dua pemain pukulan terjadi, saudara-saudara. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 2-1. Nomor pukulan yang kali ini dia akan mencoba save lepaskan. Cukup keras, masih dapat direndam. Akan bisa dicajak. Tidak ada serang teroki. Di halus saja belakang bola. Be
kring-kring. Oh, ini akan nambah angka kembali. Oh, jatuh berat. Lagi-lagi terkaut-kaut nampaknya dari sana. Hingga angka berubah. 4 menjadi 1 menteri. Pasta kroda. Lagi-lagi. Kembali terjadi dari sana. Akhirnya poin yang didapatkan 5-1. Lima menjadi 1 mempertahankan diri. Masih seorang Regi. Akan mencoba konsentrasi bola sendiri. Masih seorang Regi. Ajak-ajak sejenak. Melakukan jatuh lebih keras. Lagi-lagi sebenarnya sulitnya mesin pasir jeruna. Bahkan pembedaran satu angka di kondol kembali. Ada menawan satu. Nampaknya di bawah kembali dimainkan oleh anak-anak dari Cianjurnya. Masih tetap lapangnya seorang Regi akan mencoba membantu serang kembali dengan jumpingnya dia. Masih ada serangan Kais. Selamat ke dalam. Tidak ada serang Regi sana. Ampun mereka. Lagi-lagi tertipu daya seharusnya. Maka satu angka digodol kembali. 7-1. 7 penjerang sang pemutri bakti seorang Regi akan coba-coba membangun serangan kembali yang dekat. Cukup keras. Lagi-lagi kurang cepat tampaknya tersedara. Maka pembendaran satu angka diraih kembali. 8-1. 8 penjerang sang pemutri mengatakan diri. Masih tetap orang Regi akan melakukan kipingnya dia. Namun kali ini terbentuk termet tersedara. Maka lemparkan saja bola kembali ke pembuat berada. Mana pengalaman dari C itu nomor berbanding dia mencoba bergeser ke belakang yaitu Serajusi atau dikatakan Iwan lepaskan bola lagi-lagi terpaut lawan akibat spike yang begitu keras di tajamnya corak pikri akhirnya bola bergulir kembali ke pemain Pemes Grimulya kali ini nomor punggung 4 yang akan mencoba sudah kejar atau akan dengan tenang saat itu lepaskan bola.
lagi pelanggaran terjadi nampaknya saudara hingga merubah poin 7-15 ujung menjerak 15 terjauh akan tak bisa berpikir ini guna Irwan memberikan pas ke Regi masih dapat dibuat serta mudah akan lagi Regi Irwan masih bisa diversifasi berarti pusat BK oh belak ke belakang kesempatan emas dan masih berbahaya BKTK yang dimainkan seorang Daus akhirnya buat yang didapatkan 8 penjerak 15 tri pasta pelaku jauh akan lagi pembes kiri punya memberikan gerak lambat yang dibengkak lepaskan pukulan masih bisa masing-masing lepaskan pukulan lagi masih dapat dibuat secara kemudah Daus kembali masih ada serang pering-pering tidak ada serangan namanya kesempatan baik 1-3 laki-laki memaut arah lawan pergerakan Irwan akhirnya merubah angka menjadi 16-8 awal ini Irwan akan melakukan jauh terima dengan tenang obat mereka jajak pun berhaya dia tembus juga serangan yang dimainkan oleh anak-anak Cina hingga menambah angka kembali 9-16 9 penjerak akan mencari jajak akan Irwan lagi-lagi gerak tipu yang cukup akurat dilatarkan oleh seorang jajak Irwan hingga menambah angka kembali menjadi 17-9 17 menjerak seperti seorang Regi akan melancarkan soal lagi-lagi baik kembali terjadi serangan yang dimainkan seorang Regi 18-9 kali seorang Regi akan mencoba melakukan ternyata wasit kena sasaran nanti masuk yang dimainkan seorang Regi maka lemparkan saja bola kembali ke tujuan amankan bola sebentar ini akan lakukan sel terima dengan mudah Opa berikan lepaskan pukulan Diki Bear cukup berbahaya sebanyak memainkan oleh Diki Bear ini akhirnya menambah poin 19-10 sebentar saudara Nizar akan melakukan tel Opa berikan maka disimpan secara tenang Opa berikan Daus tembus juga serangan yang memainkan seorang Daus akhirnya poin yang didapatkan 11 menjerak 19 risau terima dengan mudah oh pemberikan lepaskan bola disimpan saja dengan bola serang Rakes kembali namun kurang cepat serang yang memang ke seorang Rakes akhirnya merubah poin 12 menjerak 19 mempertahankan diri amankan bola sementara pasta serang Piki akan dengan tenang pada Piki lepaskan bola Rakes masih bisa dia mesin masih dengan mudah naik lagi kok berbahaya namun kali ini serangan-serang Daus meleceng jauh meninggalkan lapangan jadi saudara maka bola berpindah poin 20-12 amankan bola sementara di mana seorang Piki akan mencoba lakukan jump shot konsentrasi bersemunya namun menyangkut di bibir net terus saudara maka bola berpindah poin dari Pemdes Giri Mulia akan mencoba seorang Diki Bear konsentrasi bisa menyampaikan namun kali ini jam semuanya gagal saudara akhirnya berubah poin 14-21 14 menyerang 21 nih masih seorang Daus akan dengan tenang Diki Bear lepaskan pukulan Teddy masih dapat dibuat sangat mudah lepaskan lagi gerak lambat namun dengan saudara Regi lepaskan lagi lagi-lagi seorang Rakes soal dia masih orang pemain dari Jeju hingga menambah angka kembali menjadi 22-14 kali ini seorang Rakes akan mencoba lepas kecil umpan berikan dan masih dapat dibaca dengan mudah lepaskan pukulan tembus juga serangan yang dimainkan para pemain Jeju 20-15-22 22 menjerang 15 hari di mana bola kali ini akan dikuasai sepenuhnya oleh putra Zidu sebelum lepaskan sudah ada di KBR Sana Krimuna Irwan lepaskan pemulaan nampaknya kurang cepat terus saudara maka bola berpindah poin 16-22 ada kelas menjerang 20 tahun jauh akan dengan tenang di KBR lepaskan pemulaan lagi-lagi spike yang begitu cepat di lontaran jarak Nizar akhirnya anggap mudah 23-16 kali ini Irwan akan lakukan
tidak bisa dibuat dengan bola perdana atau bola cepat yang maju arah ugi 17-23. 17-23 akan dengan tenang lepaskan pukulan lagi, masih bisa ada posisi, namun kurang cepat dampaknya saudara-saudara. Maka bola berpindah poin 24-17. Kali ini seorang Regi akan buat coba lakukan jump shot cukup keras, masih ada seorang ada usia sana lepaskan pukulan, tembus juga serangan yang dimainkan para pemain panci itu hingga merubah poin 18-24 lepaskan pukulan, dikawal ketat pergerakan seorang Regi hingga menambah poin 19-24. Terima dengan tenang pikir, lepaskan pukulan, laki-laki dibaca dengan mudah saudara-saudara, maka satu angka di gondol kembali 24. Kembali lagi ke lapangan panas saudara-saudara, masih tetap ramai di bola dipegang oleh kuasa sebetulnya oleh anak-anak Cik Iju. Akan membentuk Adam dia lepas siapnya sudah terima dengan tetangga. Dikiner lepaskan pukulan, salah komunikasi dan banyak saudara-saudara, maka pembedaran satu angka di gondol kembali 21-24. Masih tetap Cik Iju akan punya peranan kebaik-baikan. Terima dengan mudah 1-2-3 lepaskan pukulan, lagi-lagi salah komunikasi depannya. Sektor kiri berbahaya. Tembus juga serangan yang dimainkan oleh 27 yang disaudara. Boleh kalah syukur. Akhirnya 22-24. 22-24 jarak 20 meter. Berikan Aiman. Sektor kiri berbahaya. Gerak tipu sejak mendak. Ketik terjadi. Banyak kurang cepat saudara. Maka dengan demikian saudara. Habislah riwayatnya di babak yang pertama tadi namanya unggul dari Pemdes Biru Mulia ya. Yang sekedar bola hari ini akan dipegang sepenuhnya oleh anak-anak Cik Iju. Akan mencoba set lepaskan, terima Naira lepaskan bola. Geraklah buat saya cukup seram di gelar terlalu seram. Nezar, bakat lahirnya untuk di babak yang kedua 1-0. Hari ini dia seorang Nezar Ahmad cuma lepasannya sudah. Akan dengan tenang Cik Iju bahaya. Geraklah buat saya mengingat. Nampaknya pena gara terjadi saudara-saudara. Akhirnya merubah poin 1-1. Hal ini seorang Daus akan melakukan jaksa. Terima dengan mudah. Ada Nezar di sana. Baik yang begitu cepat dilontarkan seorang Nezar, akhirnya poinnya didapatkan 2-1. Dua penyerang seorang Regi cukup keras, masih dapat tendang, lepaskan pukulan, mendarat dengan sempurna akibat sebaik yang dimainkan oleh seorang Radit Faldo. Tidak ada serangan apanya, kesempatan Aiman lepaskan lagi, Nijar kembali sebaiknya begitu sempat dilontarkan seorang Nijar, akhirnya poinnya didapatkan 3-2. 3 poin jarak 2 menteri dibajaran sudah Opa Berika sektor ini berbahaya, lagi-lagi tertib lawan apanya saudara, maka lipatkan saja bola kembali ke Papua Cik Iju. Nampaknya pergantian pemain Cik Iju kali ini nampaknya saudara saja
Paul ini atau saudara Ujang maksudnya dia akan mencoba melepaskan sudah angkat tricky Opa berikan detik-detik terjadi ini ternyata baik yang begitu keras namun bola muntah di luar lapangan akhirnya berubah angka kembali menjadi 4-1 lombanya terbaut satu angka masih tetap bola dipegang semula saudara Ujang bagaimana keluar katanya terus saudara akhirnya bola berpindah woi 4-4 penyerang Albert Rizal terima Daus Opa Brigada fokus berbahaya baik jadi lontar kali seorang Laskar Yuzi akhirnya menambah angka kembali menjadi 5-4 seorang Yuzi kali ini dia akan mencoba dalam challenger bisa dia Yuzi lepas susunya ada Regi di sana sebelum ke tengah tidak ada jerang di KDR masih bisa dipersipasi disimpan saja dengan modal 1-2-3 Rake sungguh cepat bola yang kembali ke seorang Rake akhirnya bola bergulir ke balik ke bawah Pemdes Kirimulya di mana Pemdes Kirimulya kali ini seorang di KDR akan melakukan jamsel terima dengan modal ada Daus di sana naik seorang Daus mendarat dengan sempurna seorang Daus akhirnya bola berpindah hoi ada penjerak Limari seorang Raka akan melakukan jamsu terima di KBR memberikan efek-efek tinggi masih bisa ada pasi-pasi naik seorang Daus bagaimana nampaknya bola muntah meninggalkan lapangan jelas bola akhirnya ada ombar muncul kembali terjadi Adam Zama seorang Rakes lepletarkan juga ombar berikan dan nampaknya tas gol kembali akibat serangan yang dibekor oleh saudara Diki Ibo akhirnya poin 14-15 menjerat 15 ring sementara bola masih dikeluarkan sebenarnya bola bisa belakang apa sekarang ini gerak lambat saja dimainkan seorang Nijar hingga merubah poin 16-14 ada belas menjerat 14 nomor ring sebelum pasangan sudah open berikan dan nampaknya tabrakan terjadi saudara dari sini hingga angka berubah 17-14 angka dengan tenang lepaskan bulan tidak ada serangan ada banyak angka lagi lepaskan bulan lagi tasbul kembali terjadi saudara-saudara 18-14 dibaut kembali dimainkan oleh para cincu kami persilahkan bagaimana risiknya kurang begitu akurat akhirnya poin yang diberikan 19-14 masih tanpa Irwan akan dengan cara di kibu sayang sekali lagi-lagi salah komunikasi suara Daus akhirnya poin yang didapatkan 20-14 20 menyerang apa Rizal open berikan dan dibasa dengan mudah pergerakan suara di kibu ini 21 menyerang 4 potensial masih dari mana pasal ada di Kimo di sana lepaskan pukulan masih ada Irwan di sana oh memberikan salah komunikasi namanya masih bisa dibalas dengan mudah lepaskan Daus masih hidup namanya bola 1-2-3 disimpan saja namun masih bisa ada persipasi di KBR ada Nak Irwan cukup dramatis bola-bola sempat yang dimainkan oleh Nak Irwan akhirnya poin yang didapatkan 22-14 22 menjerang 14 ring konsentrasi bola sembilan kali akan dengan mudah 1-2-3 lepaskan bola lagi-lagi tembus serangan yang digagalkan jalan di Kibo ini hingga merubah poin 15-22 lepaskan sudah akan dengan tenang lepaskan lagi disimpan saja dengan mudah saudara lepaskan bola di Kibo akan naik ibadah memberikan saya tahu di rumah ya kembali kuih kekiat begitu cepat dilontarkan saudara Regi akhirnya poin yang didapatkan
Masih seorang Regi. Coba-coba dapat jump shot. Namun kali ini jump shotnya terlalu menurunkan di garis ekor saudara. 16-23. 16 jarak 23 jauh. Bagaimana? Ternyata shotnya jauh meninggalkan lapangan terus saudara. 24-16. Masih tetap seorang Nijar. Zap lepaskan sudah. Angkat dengan mudah. Dijajah diserangkan namanya. Akan lagi lepaskan kemulaan. Sayang sekali. Nampaknya pergerakan di GDR dibaca dengan mudah oleh para pemain dari Cikijun. 17-24. 17-24. Lepaskan Rakes. Ternyata serangan seorang Rakes dikawal ketat nampaknya saudara-saudara. 18-24. 18-24 terjauh. Sebelah terkat sudah. Open berikada. Rakes. Ternyata lagi-lagi serangan seorang Rakes terlalu melebar dari bibir lain hingga angka berubah 19-24. Sebelah terkat sudah. Open berikan. Lepaskan kemulaan. Ternyata dengan demikian saudara-saudara habis riwayatnya. Di babak yang kedua pun dimenangkan oleh Pemdes Giribulya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya kita memasuki empat besar.